日本の語ろう。Sahabat senpai, jumpa lagi dengan saya Yusron Hizah. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begini, sahabat, ternyata tayangan kita minggu lalu tentang Temple Zojo di Tokyo, itu tempat mantan Perdana Menteri Jepang Abe disemayamkan itu, cukup mendapat perhatian atau cukup menarik bagi pemirsa kita. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menyangkut kuil itu, lalu kami pada akhirnya memilih tiga pertanyaan yang amat relevan untuk dijawab. Pertama itu adalah dari saudara-saudara atau saudari ini, Mitchell Kurniawan, kemudian dari Gracia Irene atau Irene mungkin bacanya, dan kemudian dari Olpedia. Nah, ketiga sahabat sampai ini menanyakan perihal menyangkut kuil itu. Jadi dari Mitchell Kurniawan itu bertanya, bisakah dijelaskan lebih lanjut tentang latar belakang sejarah dari kuil itu misalnya kan? Lalu apakah ada tokoh-tokoh penting Jepang yang juga terkait dengan kuil itu? Itu pertanyaan dari kawan kita Mitchell Kurniawan. Kemudian dari Gracia Irene atau Irene itu juga ditanyakan, kira-kira apa yang menjadi dasar inspirasi bagi apa namanya arsitektur kuil Zojo itu. Dan terakhir dari Olpedia itu menanyakan apa sebenarnya ininya apa namanya sejarah lebih lanjut yang menyangkut apa namanya itu kuil tadi. Nah, kembali apakah ada kaitan juga dengan tokoh-tokoh besar itu. Jadi itu tiga penanya ini yang kita pilih. Dan untuk ketiga penanya ini kita menyediakan kipas yang mungkin bisa dilihat di layar ini. Ya, ah, kipas seperti ini. Nah, baik, saya akan menjawab tiga pertanyaan ini. Tetapi sebelum masuk ke sana, sedikit lagi saya ingin mengulangi bahwa mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, telah pergi meninggalkan kita. Di dalam tayangan sebelumnya, saya juga telah menyebutkan tentang satu hal yang kalau dikatakan kebetulan, ini agak aneh yang saya alami. Mungkin juga nanti dapat ditayang beberapa apa namanya video yang saya ambil di temple itu. Jadi bulan Mei saya berada di Tokyo dan kemudian entah mengapa seperti ada suatu firasat bahwa saya harus mampir di kuil itu. Nah, kuil Zojo itu terletak di jantung kota Tokyo. Belakangnya itu adalah Menara Tokyo. Saya biasa lewat di situ naik mobil ataupun pada saat olahraga naik sepeda. Kami juga biasa foto-foto apa namanya dengan sepeda kami dengan latar belakang kuil itu dan kemudian latar belakang Menara Tokyo. Nah, saya merasa heran mengapa saya harus mengambil gambar itu. Ternyata kurang lebih 3 bulan kurang sejak peristiwa itu mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ternyata disemayamkan di situ untuk kemudian diperabukan. Jadi saya berpikir bukankah ini sebuah firasat sebenarnya bagi saya gitu bahwa ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk datang ke sana gitu. Jadi saya punya gambar yang eksklusif tentang kuil itu yang bukan apa nimpe dari sana sini saja tidak, tapi melainkan itu gambar yang saya ambil dengan kamera saya dan dengan tangan saya. Menarik kisah ini. Jadi itu beberapa latar belakang. Saya masih tambahkan sedikit sebelum saya menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, saya setelah menceritakan sedikit tentang hal ini dalam episode sebelumnya, saya teringat gitu bahwa itu memang merupakan firasat kayaknya. Nah, saya bertanya juga dengan tim saya apa akan saya ceritakankah gitu. Karena saya baru teringat bahwa kira-kira 3 hari sebelum mantan Perdana Menteri Abe itu tertembak, saya ada mimpi yang baru saya ingat belakangan. Nah, apa itu mimpi itu, senpai gitu? Saya melihat foto Pak Abe
itu dalam warna sepia, dan anehnya itu foto itu bagian badan bagian atasnya nggak ada. Dua foto itu mirip-mirip begitu, tapi saya tahu ini foto-foto Pak Abe, semacam foto yang sobek gitu kan. Nah, 3 hari atau 4 hari kemudian, peristiwa tertembaknya mantan Perdana Menteri Jepang Abe itu terjadi. Nah, kita kadang-kadang kalau melihat keadaan-keadaan begitu, sungguhkah ini memang sebuah peristiwa kebetulan? Gitu. Bagi saya sebenarnya tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, melainkan ya atas dasar keimanan saya paling tidak saya mengatakan bahwa Allah itu Maha tahu, segala itu diketahui dan mungkin telah terencana sebelumnya. Jadi tidak ada sebuah peristiwa kebetulan. Kita mungkin juga kalau kita menarik ini pembicaraan ini tentang pandangan fisika kuantum bahwa alam semesta ini kan sebenarnya hanya terdiri dari 3 unsur, yaitu energi, vibrasi, dan frekuensi. Jadi 3 hal itu. Jadi tidak ada benda gas, benda padat, benda apa semacam, tetapi alam semesta itu terdiri dari itu. Mungkinlah getaran-getaran itu yang mungkin secara kebetulan berkaitan dengan getaran-getaran di serabut otak saya, sehingga apa yang saya rasakan tadi itu bisa ditafsirkan sebagai sebuah firasat tentang akan terjadinya sesuatu. Memang kita sering sekali baru memahami sesuatu itu setelah hal tersebut terjadi. Jadi itu cerita saya tentang latar belakang tambahan terkait dengan kuil Zojo ini. Nah, kita memasuki ke ini pertanyaan sahabat kita tadi. Lalu apakah latar belakang sejarah wihara ini gitu? Nah, itu wihara memang menarik sekali. Ternyata itu memang juga bukan wihara sembarangan gitu. Jadi itu paling tidak ya itu merupakan wihara terbesar di distrik Kanto ya, untuk mazhab agama Buddha sekte Kinzei di distrik Kanto. Kanto itu Tokyo kalau kita seperti Jabodetabek lah, bahkan lebih luas karena ada Kanto, Kansai dan semacam-macam pembagiannya itu. Nah, Kanto itu meliputi juga dan terutama sekali Tokyo. Nah, jadi itu merupakan kuil yang penting bagi sekte Kinzei itu di distrik Kanto. Nah, kuil utamalah boleh dikatakan begitu, sehingga dipilihnya tempat itu sebagai tempat persemayaman bagi mantan Perdana Menteri Abe tentu saja pertama itu karena tadi latar belakang atau kedudukan kuil itu. Nah, tidak hanya itu, bahwa siapa yang ada di situ, yang dimakamkan di situ. Nah, ini penting sekali. 6 dari Shogun Tokugawa itu dimakamkan di kuil itu. Jadi kalau kita bicara tentang sejarahnya, asal mulanya kuil ini memang dibuat sebagai kuil atau wihara untuk keluarga Tokugawa. Nah, siapa Tokugawa, Pak Yusron? Nah, saya kira tidak tahulah kalau buku pelajaran sejarah sekarang ini, tapi zaman-zaman saya masih SMP, SMA, itu kita belajar tentang sejarah, ada sedikit bicara tentang Shogun Tokugawa Ieyasu, Tokugawa itu, yaitu Maga Tokugawa, yaitu Shogun yang memerintah Jepang pada zaman Edo, yaitu pada zaman Tokyo itu. Tokyo itu bahasa lamanya Edo. Karena pusat pemerintahan Jepang itu beberapa kali pindah. Salah satu yang tertua adalah di Nara, tempat Pak Abe tertembak itu. Nah, kemudian makanya di dalam periodisasi sejarah Jepang ada dikatakan Nara Jidai. Jidai itu zaman atau masa. Jadi zaman Nara. Nah, kemudian beberapa zaman lah. Kemudian dari Nara tadi, pusat pemerintahan itu pindah ke Kyoto. Nah, dan terakhir sampai sekarang itu pindah ke Tokyo, yang pada masa kesogunan Tokugawa itu, Tokyo itu disebut sebagai Edo. Jadi Tokyo itu sejak kapan, Pak Iwan? Ya itu sejak itu Tokugawa itu memerintah Tokyo atau Edo itu, dan dia menjadi pusat pemerintahan Jepang sampai hari ini. Apa yang bedanya? Ya salah satu yang jelas bedanya itu adalah namanya. Kalau dulu Edo, sekarang Tokyo. Nah, jadi itu kalau kita bicara tentang latar belakang sejarah tentang ini, tentang
kuil Zojo tadi. Kira-kira sudah lama Pak Senpai itu dibangun. Dan itu kuil itu sejauh yang ada pada catatan saya dibangun pada tahun 1393. Tapi memang beberapa kali mengalami renovasi atau perbaikan. Kabarnya pernah terbakar, pernah juga hancur di dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi ada satu yang bangunan asli, mungkin nanti editor kita bisa menayangkan, itu di gerbang depan sekali, gerbang berwarna merah. Ada saya pakai baju kemeja jeans waktu sedang mengambil gambar yang saya katakan tadi. Itu saya berdiri di bawah pintu itu. Nah itu merupakan bangunan yang asli dan merupakan bangunan tertua dari kayu yang ada di Jepang. Nah, warnanya agak merah dan merah jingga, tapi kalau kuilnya sendiri sekarang berwarna itu seperti warna kayu lah, kayu yang tidak dicat, jadi agak kecoklat-coklatan. Jadi itu kisah latar belakang sejarah dari kuil itu tadi. Saya ulangi sekali lagi bahwa poin penting dari kuil itu adalah bahwa 6 keluarga Tokugawa itu dimakamkan di situ. Saya mungkin nanti akan melakukan penelitian lebih dalam lagi. Apakah pada zaman Tokugawa itu Jepang telah menganut sisi pemakaman itu dengan diperabukan atau dikremasi, ataukah jasadnya itu yang dikuburkan di situ? Seperti misalnya pemakaman orang Islam di Indonesia atau tempat lain juga, dan juga kawan-kawan dari Nasrani juga ada yang tidak diperabukan sekarang, tapi jasadnya yang dikuburkan itu. Nah, jadi yang jelas di dalam makam situ, itu jelas di dalam kuil itu ada 6 makam Tokugawa itu, lengkaplah dengan semacam kalau di dalam ini semacam altar atau apa gitu, tempat berdoa dan tempat persembahan dan segala macam di atas itu. Menarik suasana dalam kuil itu, dan kuil itu masih tetap dipakai pada masa sekarang ini. Nah, kita berpindah ke pertanyaan tadi. Gracia menanyakan apa kira-kira inspirasi yang mendasari atau menjadi latar belakang bagi temple atau wihara Zojo tadi. Sebenarnya itu memang agak menarik begini. Kalau kita bandingkan dengan Nara, jadi bahwa warna itu sebenarnya kalau saya melihat, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa bagaimanapun juga rasa saya pengaruh itu Shinto itu ada di kuil itu gitu. Karena dari warna itu sama dengan warna kuil di Nara tadi, yang juga merupakan salah satu pusat peribadatan yang tua di dunia ini, bahkan asal usul dari kuil di Nara itu, ya sejauh yang saya pernah baca, itu telah ada sekitar tahun 500 Masehi gitu. Nah, warnanya itu sama dengan warna gerbang kuil Zojo tadi. Jadi saya melihat di sini bahwa ya, pengaruh-pengaruh Jepang asli pun, pengaruh Shinto pun juga pasti ada di dalam arsitektur itu gitu. Nah, saya melihat itu memang mirip sebenarnya juga bangunan-bangunan Asia Timur pada umumnya. Alhamdulillah saya pernah berkunjung ke Tiongkok beberapa kali, ya, pernah juga ke Korea Selatan beberapa kali. Kalau Korea Utara hanya dekat daerah netralnya itu, Pamunjon kalau nggak salah. Nggak pernah saya nyebrang ke Korea Utara. Tetapi ke Taiwan juga, saya beberapa kali ke Taiwan. Nah, saya melihat bangunan-bangunan itu khas, sebenarnya itu khas Asia Timur. Jadi pengaruh-pengaruh warna-warna yang ada di Tiongkok itu mempengaruhi juga bangunan-bangunan Jepang, walaupun tidak persis sama. Nah, ditambah tadi juga, saya rasa itu pengaruh-pengaruh agama Shinto tadi. Nah, tetapi mungkin juga itu juga pengaruh dari Tiongkok pun juga boleh jadi begitu. Oh, mengapa begitu? Sampai. Gitu. Nah, jadi saya sedikit menyimpang dari pokok masalah, tapi mungkin juga ini ada gunanya untuk pengetahuan kita semua. Kita mengerti bahwa Partai Komunis atau bendera Tiongkok itu, atau Partai Komunis itu umumnya mengambil warna merah. Nah,
lebih khusus lagi tentu di Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, RRT kalau bahasa kita lama dulu, atau RRC. Dan merah itu seolah-olah warna komunis, sebenarnya bukan. Itu belakangan, komunisnya kan baru ada zaman Karl Marx itu, bapak filsuf yang menjadi dasar ideologi komunis itu. Nah, warna merah itu telah ada jauh dari masa komunis itu sendiri. Konon kabarnya dari falsafah Cina, merah itu warna bahagia sebenarnya gitu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa gerbang kuilnya itu merah agak atau merah jingga, itu barangkali juga sebenarnya itu pengaruh dari Tiongkok sana, yaitu warna merah itu adalah warna bahagia. Boleh jadi demikian, paling tidak ini sebuah hipotesa yang dapat kita jadikan sebagai pegangan setidaknya untuk sementara. Nah, kemudian tadi saya kira tanpa menyebutkan secara langsung, saya juga sebenarnya telah menjawab pertanyaan dari Allpedia tadi, ya, tentang latar belakang dari kuil itu tadi gitu. Nah, jadi itu makna penting dari kuil Zhouzhou itu. Nah, dan saya rasa itu mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebagai tokoh yang besar, ya, lalu disemayamkan di situ, bukan saja hanya karena itu kuil penting tadi bagi agama Buddha sekte yang telah saya sebutkan tadi, tetapi sekaligus juga bahwa Tokugawa itu, 6 Tokugawa itu disemayamkan di situ. Jadi kalau mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga disemayamkan di situ, saya kira itu juga suatu hal yang amat tepat dan sekaligus juga menjadi simbol kebesaran mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tadi, bahwa dia disemayamkan di tempat katakanlah 6 itu Shogun Tokugawa dimakamkan di situ. Jadi bukan sembarang-barang lah saya kira itu untuk dipilihnya kuil itu. Di samping juga itu bentuknya yang juga menarik dan juga letaknya yang amat strategis di Tokyo itu. Saya sudah bilang dekat Menara Tokyo, tepatnya di Taman Shiba itu, Shiba Koeng. Koeng itu bahasa Jepangnya taman. Jadi itu saya kira yang melatar belakangi sejarah dari kuil itu, dan juga melatar belakangi mengapa Shinzo Abe disemayamkan di situ. Nah, masih kita bicara tentang sejarah kuil ini, menarik sekali bahwa kuil itu sebenarnya dari luas halamannya, sekarang masih luas sekali sebenarnya, tetapi telah amat jauh menyusut dibandingkan pada masa-masa Tokugawa masih berkuasa dulu. Ya tentu sajalah, Tokugawanya rajanya lah, kalau di kita, ya dia yang punya kuasa, itu kuil atau wihara untuk keluarga dia, tidak mungkin lah dia punya kuil kok tanahnya sempit. Itu kan berkaitan juga dengan gengsi, prestise dan juga kewibawaan. Nah, memang seperti saya katakan tadi, itu tanah, luas tanah itu telah jauh menyusut, akan tetapi masih cukup besar dan kewibawaannya itu masih amat terasa. Sehingga ini juga tentu informasi yang menarik bagi sahabat senpai kalau berkunjung ke Tokyo. Nah, jangan lupa mampir ke kuil Zhouzhou itu. Di situ bisa menyaksikan mungkin pada hari-hari tertentu makam 6 Shogun Tokugawa yang ada di situ. Ya, jadi memang ada banyak sekali kuil di Jepang itu, termasuk juga di Tokyo. Jadi selain dari tadi, maksud saya antara ini rumah ibadah Buddha juga rumah ibadah Shinto itu. Nah, maaf kadang-kadang saya terbalik-balik antara rumah ibadah yang satu dengan rumah ibadah yang lain, tapi baik kuil maupun juga wihara itu amat banyak di Jepang itu, termasuk di Tokyo itu. Nah, salah satu juga kuil yang lain yang pantas dikunjungi pada saat kita berada di Jepang itu, di luar Zhouzhou tadi, itu adalah kuil Meiji atau Meiji Jingu. Nah, itu letaknya di mana? Itu di Harajuku, dekat stasiun Harajuku. Lalu ada lagi di Asakusa. Nah, itu sekaligus juga kalau di Asakusa bisa membeli oleh-oleh, ya, pernak-pernik,
ada jepit rambut, ada buat kantong kosmetik, ada segala macam lah di situ, lengkap. Nah, jadi sambil melihat kuil, kita juga bisa apa namanya melihat barang-barang cenderamata itu kalau di Asakusa. Nah, kembali tentang menciutnya lahan itu tadi, wihara Zojo itu, bahwa bangunan-bangunan yang mengalami penyusutan begitu, yaitu sesuai dengan kehendak zaman lah barangkali, karena juga jumlah penduduk bertambah, maka pada akhirnya kebutuhan akan tanah itu pun juga meningkat. Sebenarnya tidak hanya itu, saya pernah mendengar cerita dari kawan Jepang, mungkin sambil makan malam, sambil ngumpul apa macam, bahkan istana Kaisar pun dulu itu luar biasa, nah, luasnya itu, jadi sampai ke daerah Ginza, yang sekarang menjadi pertokoan paling bergengsi di Jepang itu merupakan wilayah istana kekaisaran di masa lalu. Jadi kaisarnya itu di tengah-tengah. Nah, sebelum bisa katakanlah nyampai ke tempat kaisar itu, itu kan ada berapa lapis samurai yang tinggal di situ. Dari sejak samurai yang level ini, level ini, level ini. Jadi sehingga kalau ada sesuatu, ada niat buruk, orang mau berbuat sesuatu yang tidak benar terhadap kaisar, itu harus melewati sekian banyaknya tadi samurai-samurai yang bertempat tinggal di sekitar apa namanya istana kaisar itu, yang sekarang ini bekasnya juga mungkin sudah tidak ada, sudah menjadi pusat pertokoan yang terkenal yang saya katakan tadi, yaitu Ginza. Jadi itu sahabat senpai, jawaban tadi yang dapat saya sampaikan atas tiga penanyaan kita, dan sekaligus juga sebenarnya beberapa informasi lain yang terkait dengan itu yang mungkin akan berguna bagi sahabat senpai, minimal untuk menambah pengetahuannya, dan juga minimal pada saat berkunjung ke Tokyo, siapa tahu rezeki kan kita nggak tahu. Oh, paling tidak kami sudah tahu Pak Abe itu di tadi wihara Zojo, kata senpai ada lagi kuil Meiji, nah ada lagi satu lagi di Asakusa. Paling tidak hari ini kita dapat informasi baru mungkin tentang tiga tempat yang bisa dikunjungi, termasuk istana kaisar Jepang, walaupun juga tentu terbatas pada tempat-tempat tertentu. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Sukadewa, mata, ayo masuk. Nihon no Kataro!